kita ingin memberikan bantuan kepada Pemprov DKI. Kemudian hari ini kita ingin memberikan bantuan kepada Pemprov DKI. Ini sumbangan ini adalah dari sesama dari Ayo Peduli, Didmi Peduli, Gencar 19 dan OIC Yard Indonesia. Jadi kita akan bantu kurang lebih 2.000 APD, 5.500 masker surgikal dan kain, 1.000 kg beras, 10 liter hand sanitizer, 20 sepatu boot, dan 5 termogan dan 3 jerigen. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sukses selalu. Salam Bengkis, yuk kita ikutin acaranya bersama wakil dari Ayo Peduli. Oke. Oke, let's go, kita jalan. Yang lainnya belum datang. Enggak, yang lainnya apa? Belum datang. Ya, ada beberapa sih, ada. Oh, mau menunggu barang-barang dulu apa ya, melihat lokasi ini? Ya, lihat lokasi dulu. Ini dengan Pak Basuki. Saya Ali Budin. Ali Budin. Ya, ini. Ali Budin. Mohon izin pada sore hari ini kita menerima audiensi dari Ayo Peduli yang telah bekerjasama dengan Komisi untuk memberikan supporting kepada Pemprov DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID. Adapun tadi dari Pak Basuki dari Ayo Peduli dari item-item yang akan diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta, salah satunya beras itu akan diberikan untuk program KSDP, sedangkan APD, masker, kain, maupun sepatu boot dan APD akan diserahkan kepada gugus tugas provinsi. Yang terhormat Pak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, Pak Wagub, Bang Ariza Priya, dan Ketua Ayo Peduli, Pak Basuki Suroyo, yang juga merangkap sebagai Ketum IPMI Jakarta, dan turut hadir juga advisory dari YC Indonesia, Muhammad Ali Budin, biasa dipanggil Pak Apri, yang sedang mencalonkan menjadi Ketum IPMI Jakarta. Ingin kami sampaikan pertama-tama, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan bantuan kepada DKI Jakarta terkait penanganan COVID-19 ini. Dan juga di momentum bulan Ramadan ini, kami telah sampai pada hari ke-19 dan mudah-mudahan kami dapat
menuntaskan ibadah puasa sampai akhir dalam keadaan sehat. Yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Gubernur, Pak Wagub dan jajarannya, dan sahabat saya, Bang Apek, Sekjen OIJ, dan teman-teman dari IPI juga. Jadi kebetulan air pasu ini asal dari perusahaan saya. Gubernur itu perusahaan yang air pasu bergerak di bidang IT e-commerce. Jadi saat ini kegiatan kita udah work from home, jadi semuanya udah online, Pak. Ngikutin arahan dari Pemprov DKI. Jadi kemarin kita cuma bergerak cuma relawan-relawan yang bekerja untuk bagiin bantuan. Jadi sebelumnya kita udah keliling air peduli itu dengan G3 ya, terus saya juga ketua umum di Jakarta Barat. Kita udah keliling semua ke semua Pemprov DKI. Sudah terima kemarin Jakarta Selatan oleh Pak Isnal Haji sama Pak Iwandi juga kepada Bang Ruslan. Kita udah keliling juga ke semua Polres yang ada di wilayah DKI Jakarta dan juga semua Kodim. Jadi ini kesempatan terakhir kita bisa memberikan bantuan, bisa memberikan bantuan kepada Pemprov. Mbak Astri dan Ali Budin, semua tim hadir, yang saya hormati Pak Basuki Surojo, dibanya Basuki dari Ayu Juli dan tuan-tuan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdua ini beberapa waktu ini menjadi tempat untuk berbagai unsur masyarakat. Hari ini mama semua menyampaikan dukungan untuk memerangi virus COVID ini. Ini memang satu tantangan kemanusiaan luar biasa besar. Dan saya ingin sampaikan kepada semuanya, pertama terima kasih. Terima kasih, apresiasi bahwa teman-teman semua peduli untuk terlibat langsung. Bukan saja mendoakan dari jauh, bukan saja memberikan usulan dari jauh, tapi itu mentaram langsung mewujudkan dalam langkah-langkah konkret seperti yang kita lihat di depan sini. Saya ingin sampaikan terima kasih. Ini tentang kata. Ya. Masih ada. Ini yang jarang.